Halo guys, Kang Sarmun sedang berada di rumahnya Bapak Arif TikTok. Dia seorang kreator yang sangat handal sehingga dia bisa menghasilkan usahanya untuk membuat rumah dan sekarang rumahnya Arif Tempatin. Nah, ini adalah yang keluar dari rumah yang dan ini Mang Ari akan keluar dari rumah dulu, rumah gubuk cerita yang dulu, nanti akan menuju rumah baru hasil daripada usaha kreatif TikTok. Nah, di sini Mang Ari baru keluar dari rumah sama anaknya. Inilah kreator TikTok yang handal. Dengan rasa bersyukurnya dia menggeparkan uang-uang sehingga ini pengiriman Ari TikTok yang akan pindah rumah barunya dengan hasil kreator. Dia tampak pantang menyerah untuk membuat kreator sehingga kreator tersebut bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube. Ini hari mau jalan menuju rumah yang baru. Insya Allah mudah-mudahan rumahnya barokah. Amin. Harapan Bapak Ari gimana? Harapannya bisa sukses. Amin. Seperti Bapak Sarmun. Oke. Ya. Menjadi YouTuber. Ya, amin. Inilah Mang Ari akan memindai rumah barunya dengan hasil kreator dari TikTok. Ya. Sehingga dengan ikhlas, amin, dia kreator handal sehingga pada hari ini bisa menempati rumah yang baru. Ini siapa? Ini situ gak sih? Siapa, Bek? Ini pengiringnya juga banyak sekali. Lu jajan nih. Inilah pengiring daripada TikTok. Mang Ari akan pindah rumah dengan hasil TikToknya. Oke, tuh ada yang bawa apa itu? Yang diiring adalah artis TikTok. Apalagi ini di samping saya tuh artis-artis tulen zaman bahla. Inilah rumahnya Bapak Ari TikTok yang mau ditempatin, yang sudah bertahun-tahun dia berkreator, berjualan bakso sambil konten, dan sekarang mempunyai rumah seperti ini. Nah, Mang Ari mau masukin rumah barunya hasil daripada TikTok. Inilah rumahnya Mang Ari. Dan Mang Ari sedang menikmati hasil usahanya.
dia pandai bersyukur sambil beribadah sehingga bisa menghasilkan seperti ini. Masa sih waktu digawa kabeh masa? Ya, gawa-gawa ya. Mengenal Ari beserta istrinya dan anaknya. Ini pamernya juga ada. Kacek. Asisten itu bagian